sekarang silakan meninggalkan tempat ini karena tidak ada izin. Tim Satgas COVID-19 Cicendo Bandung Jawa Barat membubarkan konser bertajuk Soundfest Bersua Selasa malam. Acara tersebut menghadirkan bintang tamu musisi Tulus yang kemudian memicu kerumunan. Gelaran di salah satu kafe di kawasan Bandar Udara Husein Sastra Negara Bandung ini ternyata tidak memiliki izin keramaian dari Satgas COVID-19 maupun Kepolisian Resor Kota Besar Bandung. Ketua Harian Satgas COVID-19 Kota Bandung, Asep Gufron, memastikan pembubaran konser musik oleh Satgas Kecamatan tersebut telah sesuai aturan dengan pertimbangan protokol kesehatan mengingat kondisi Kota Bandung masih berada dalam status PPKM level 3. Satu, dia tidak mengantongi izin, baik dari Satgas Kota Bandung maupun dari Polrestabes, izin keramaian. Sudah. Nah, mereka mengantongi apa, Pak? Tidak mengantongi apa-apa. Berarti ilegal lah, bisa ya. Sebelumnya, dia pernah mengajukan. Kita dijawab bahwa kegiatan itu untuk sementara waktu tidak diperkenankan. Video pembubaran konser pelantun lagu Teman Hidup tersebut juga sempat beredar luas di media sosial. Para penonton tampak kecewa tak jadi menyaksikan penampilan idola mereka, padahal sudah menunggu berjam-jam di lokasi. Sementara panitia penyelenggara berjanji memberikan ganti rugi berupa pengembalian biaya tiket. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.